pada tahun 2018 Mei, Logan sampai di sini. Dia masih baby lah, boleh dikatakan dia masih kecil lah time itu. Kami dapati ya, tangan dia sebelah kiri ada problem. Itu disebabkan dia kena jerat. Tapi Logan yang saya nampak adalah dia sangat berani. Sebelah kiri tangan macam itu Wolverine punya claw, so itu sebab pula kami panggil dia Logan. Kami ada beberapa staff, tapi Logan dia lebih memilih saya untuk jadi sebagai dia punya penjaga lah, macam saya yang perlu bertanggung jawab lah. Dari sanalah start saya punya hubungan dengan Logan sangat rapat. Dulu masa saya kecil saya membesar di hutan, itu sebabnya saya ini suka dengan hutan lah, dengan juga hewan-hewan. Dulu bapak saya seorang staf hidupan liar, dan dia pernah jaga badak, sebelum ini dia pernah jaga beruang. Terus sekarang saya mau sebagai seorang anak dia mau ikut jejak dia seperti yang dia buat sebelum ini lah. Dan pada tahun 2016 saya bekerja di sini di Bornean Sunday Conservation Center. The reason that we need this center is because sun bears is in trouble and we need to help them. Sun bear face many threats. In the past, the biggest threat is deforestation. And right now, more and more important is the threat from hunting and poaching. Before the center was set up, there are many bears being kept in captivity as house pets. Sun bear babies, sun bear cubs are very cute and people want to keep them as pets. People poach sun bear for food, people eat bear meat. And on top of that, sun bears, the body parts like gallbladder, are being used as a traditional medicine. So this is a traditional Asian medicine that has been used for many, many years. We're talking about thousands of years.现在中药的环境呢，就是使用在这个治疗疾病方面，我们都会偏向选择一些动物类的药。那么在近代的发展，也这个药的使用呢，我们都是以拣选这个中药的草本为主。当然，草药有它的优势，对于人体的负担也没有降大，对于整个的自然界也是有一个很好的保护。 In the wilds, moms take care of their cubs up to 3 to 4 years. This is a very long maternal care period compared to other mammals or compared to other bear species. So for any poachers, in order to obtain a sun bear cubs, the mom has to be killed. Because in the wild, mother sun bears would die protecting the little sun bear cubs. Bagi saya tidak senang lah jadi ibu angkat bagi Logan, sebab banyak benda-benda yang perlu kita ketahui seperti macam burung-burung lain kita perlu buat beruang lain, terutama dia baby lah, untuk mengetahui macam mana untuk survive di dalam hutan. Karena yang paling mencabar lah bagi saya kan bersama Logan, yang paling susahnya kan bila saya bawa Logan panjat pokok. Logan ya tangan memang sangat lemah kalau bagian memanjat pokok. Tapi walau macam mana pun tangan dia macam yang sekarang, dia tetap mencabar diri dia untuk panjat pokok. Logan cepat belajar
dan juga pemikiran yang cepat. Sana Logan. Sekarang usia Logan sudah hampir 2 tahun. Logan ini jenis yang kuat makan, dia curi makanan burung lain. Sampailah sekarang boleh dikatakan Logan ini burung yang chubby lah, memang gemuk. Dia ini burung gemuk lah, dia kuat makan. Mungkin pada masa akan datang, mungkin kami akan coba sedaya upaya untuk pulihkan kaki Logan seperti burung-burung lain. Wildlife deserve welfare. We should not exploit them. We should protect them so that we can live together harmoniously on the planet we call home. I hope we can inspire a lot more Malaysians to conserve our sun bears, and we all need to urge the public not to use sun bears as medicine. Together we can make a difference. Bagi saya, konservasi ini sangat penting sebab saya tidak mau ada hewan-hewan depan liar yang pupus. Lagi sekarang seperti badak Sumatera yang sudah pun pupus di Malaysia. Saya tidak mau perkara itu akan berlaku lagi kepada beruang madu dan juga depan-depan liar. Mungkin saya harap suatu hari nanti anak saya dapat peluang untuk melihat beruang madu yang akan datang. Lama nih saya walk Logan, jadi hubungan saya dengan Logan sangat rapat. So bagi saya itu sangat saya susah melupakan lah semua. Tiba bagi saya, ya saya rasa memang susah sangat lah melupakan. Dan saya harap Logan boleh survive dan dapat dirilis ke liar.